Halo semuanya, selamat datang di Rong Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan series Wall Star season kedua. Minggu kemarin, serangan binatang gelombang 1 telah terjadi, yang mana para monster laut dengan jumlah yang sangat banyak mulai melakukan invasi ke pangkalan Jiangnan. Lo Feng dan Li Meng berhasil mengalahkan beberapa monster yang naik ke kapal. Di sebelah lain, Komandan Li menyadari bahwa serangan para monster ini terorganisir. Dia pun yakin bahwa ada yang memberikan perintah. Lo Feng mendapatkan kabar itu segera mencari keberadaan dari pemimpin para monster. Tidak butuh waktu lama, dia pun berhasil menemukannya. Meskipun sempat kesulitan, dia berhasil mengalahkan monster ini dan mengakhiri penyerangan. Meskipun pertarungan sudah berakhir, namun Lo Feng belum bisa tenang karena dia harus menjalankan ujian peradaban kuno nomor 9. Dengan ujian ini, Lo Feng sangat yakin itu akan membantu perkembangannya. Xino berpindah ke gedung utama Akademi Jixia. Lo Feng telah sampai mendapatkan telepon dari keluarganya, yang mana mereka itu sangat khawatir dengan ujian Lo Feng kali ini. Namun mereka tidak bisa berbuat terlalu banyak dan hanya berharap dia baik-baik saja. Lo Feng berusaha untuk menenangkan keluarganya, bahkan dia itu sempat berbohong bahwa ujian kali ini tidak terlalu berbahaya dan hanya akan memakan sedikit korban saja. Jadi dia berharap kedua orang tuanya tidak mengkhawatirkan hal itu. Di sini Lo Feng meminta adiknya untuk selalu menjaga kedua orang tua mereka. Lao Hua paham dan berjanji akan menjaga ibu dan ayah mereka. Dia juga akan menunggu kepulangan kakaknya. Selain keluarganya, Lo Feng juga telah menghubungi Susin mengenai kepergiannya. Pada saat itu juga, Tabayan memberitahu Lo Feng bahwa mereka akan segera berkumpul. Para praktisi inilah yang akan mengikuti ujian di peradaban kuno nomor 9. Tabayan memperkenalkan dirinya, yang mana dia itu berasal dari pangkalan Jingdu. Beberapa saat kemudian, mereka pun masuk untuk menemui pemimpin Hong. Hong menjelaskan bahwa korban jiwa dalam ujian kali ini mencapai 72%. Jadi, jika di antara mereka ada yang ingin mundur, dia meminta untuk mengatakannya sekarang juga. Namun, tidak ada satupun di antara mereka yang ingin mundur. Melihat hal itu, Hong pun segera memanggil Yaro, yang mana dia adalah salah satu dari tiga pengawal utama Hong. Tabayan memberitahu bahwa Yaro ini terkenal dengan kecantikannya, apalagi dia adalah seorang blasteran. Dan karena mata indahnya itu, dia pun dijuluki sebagai pembakar iblis. Alasan Hong memanggilnya kemari karena mulai sekarang, Yaro lah yang akan membawa mereka ke reruntuhan peradaban kuno nomor 9. Beberapa saat kemudian, semua praktisi ini pun berangkat. Di dalam pesawat, Yaro menjelaskan bahwa peradaban kuno nomor 9 berada di kedalaman hutan Amazon. Dan reruntuhan ini termasuk salah satu yang tidak terlalu berbahaya. Mendengar hal itu, membuat mereka penasaran apakah ada peradaban kuno yang lebih berbahaya. Yang ternyata itu ada, yakni adalah peradaban kuno nomor 1 yang berada di lautan segitiga Bermuda. Meskipun ini adalah peradaban kuno yang paling awal ditemukan, namun tidak ada satupun master yang bisa masuk. Bahkan master kuat sekalipun akan menghilang dalam sekejap. Sejauh ini tidak ada yang bisa bertahan, kecuali jika memasuki piramiwa yang berwarna putih keperakan. Namun tetap saja tidak ada yang tahu apa yang berada di dalam reruntuhan ini. Lo Feng merasa sangat yakin peradaban kuno ini sangat banyak menyembunyikan rahasia. Semakin berbahaya kesulitan yang mereka hadapi, maka semakin banyak juga yang mereka dapatkan. Dan peradaban kuno nomor 9 hanyalah awalan saja. Yaro meminta mereka untuk tidak memikirkan hal yang lain dan fokus saja kepada peradaban kuno nomor 9. Yang mana ini adalah semacam peninggalan zaman kuno yang selektif. Ketika mereka masuk, umumnya para prajurit hanya akan memasuki saluran tipe A. Tapi jika prajurit itu ada master mental, maka dia akan masuk ke dalam saluran tipe B. Lo Feng baru tahu bahwa ada perbedaan seperti ini. Tidak hanya itu, ternyata pengalaman setiap orang akan berbeda-beda tergantung kekuatan masing-masing. Nah, pemenang dari ujian ini akan mendapatkan sebuah hadiah. Selain armor dewa hitam, ada juga beberapa hadiah tambahan. Mendengar hal itu, mood mereka sangat senang.
hingga Yarrow memberitahu bahwa jika mereka gagal, maka mereka akan mati atau menjadi cacat. Tentu, kesenangan itu langsung menghilang dari wajah para praktisi. Saat ini juga, Yarrow menjalankan sebuah program yang mana dia memberikan mereka sebuah alat penerjemah untuk bahasa dan teks peradaban kuno nomor 9. Ini dia berikan kepada mereka supaya kejadian yang dulu tidak terulang. Yang mana dulu ada dewa perang yang terjebak selama 7 bulan akibat tidak mengerti teks di sana. Jadi dia berharap mereka bisa memanfaatkan penerjemahan ini dengan baik, karena itu akan membantu keberhasilan mereka. Setelah perjalanan yang cukup lama, mereka pun akhirnya sampai di hutan Amazon. Mereka yang telah masuk bertemu dengan Inspektur Vladimir. Yarrow memperkenalkan dia kepada mereka, yang mana Vladimir lah yang akan bertanggung jawab atas urusan pangkalan di reruntuhan ini. Jadi mulai sekarang mereka akan masuk bersamanya. Yarrow berharap semua praktisi ini bisa baik-baik saja. Vladimir yang membawa mereka mulai memperlihatkan pangkalan manusia di peradaban kuno nomor 9. Semua staf yang berada di sana segera memberikan hormat kepada para praktisi. Saat itu juga, Vladimir meminta untuk membuka pintu masuk menuju reruntuhan peradaban kuno nomor 9. Baru saja masuk di pintu depan, mereka mulai merasakan hawa yang sangat berbeda dari biasanya. Dan inilah jalan menuju peradaban kuno nomor 9. Lo Feng sempat mengira itu adalah sebuah cermin, hingga Vladimir menjelaskan bahwa sebenarnya itulah pintu masuk menuju ke peradaban kuno nomor 9. Setelah mereka masuk, maka tidak akan ada lagi jalan keluar yang bisa mereka temukan sebelum percobaan diselesaikan. Di sini Lo Feng mulai mengingat perkataan pemimpin Hong mengenai kantor pusat Yixian yang ternyata ini dibuat melalui kapal luar angkasa sungguhan. Meskipun mesinnya telah rusak, namun kemampuannya dalam bertahan jauh mengungguli bangunan yang berada di bumi. Alasan Hong memberitahu hal ini karena masih banyak peradaban kuno yang belum mampu mereka jangkau. Jadi dia pun menanyakan mengapa peradaban kuno itu bisa berada di bumi. Lo Feng mulai menyadari bahwa sebenarnya peradaban yang jauh lebih kuat dari mereka telah datang ke bumi. Hong membenarkan hal itu dan masih banyak reruntuhan yang sangat sulit untuk dimasuki. Jika menyamakannya dengan alam semesta, maka mungkin saja masih banyak peradaban besar yang berada di luar sana. Dan jika dia menyamakan kekuatan mereka dengan seluruh peradaban di alam semesta, maka bisa saja praktisi dewa perang yang mereka banggakan hanyalah tahap awal dari para prajurit manusia. Bahkan Hong saja yang dikenal sebagai orang terkuat di dunia, menganggap dia hanya setitik debu jika menghadapi luasnya galaksi. Hong pun meminta mereka untuk menjadi lebih kuat lagi jika mereka memang ingin melihat dunia yang lebih luas lagi. Saat itu juga, Lo Feng pun akan mengikuti nasihat Hong. Tabayan berharap Lo Feng bisa berhasil dalam ujian ini. Saat itu juga, pintu masuk pun dibuka. Lo Feng dan para praktisi lainnya pun mulai memasuki peradaban kuno nomor 9. Kita pun diperlihatkan betapa menakjubkannya tempat ini. Tidak begitu lama, Lo Feng pun tiba. Dia yang baru saja sampai merasa sangat kagum, dan tempat ini memang layak untuk menjadi reruntuhan kuno. Karena bagaimanapun, ini terlihat seperti mimpi. Dia penasaran bagaimana dengan praktisi lainnya. Tabayan yang juga telah sampai mendapatkan sebuah teks yang mana dia diminta untuk memasuki saluran tipe A. Dia pun sadar bahwa teks di hadapannya ada basu kuno dan saluran A tepat di hadapannya. Kembali ke Lo Feng, sesuatu yang aneh telah terjadi kepadanya. Karena dia sudah lama berada dalam cahaya namun tidak mendapatkan respon apapun. Suara yang mengerikan pun mulai terdengar dengan diikuti suara peringatan. Lo Feng sama sekali tidak bisa menghindari serangan ini. Bahkan dia itu harus tertangkap. Dia tidak menduga untuk mendapatkan armor dewa hitam akan sesulit ini. Namun dia merasa sedikit aneh karena tali kristal es itu tidak bergerak lebih jauh lagi. Benar saja, tali-tali itu sama sekali tidak berniat untuk menghabisi Lo Feng. Sebuah teks pun muncul yang mana itu berisikan tentang informasi bahwa bidang otaknya lebih lebar. Dengan itu, Lo Feng pun berhak memasuki saluran elit. Oh ya, sistem ini tidak mengatakan apapun tentang peradaban kuno, melainkan pangkalan percobaan. Jadi sepertinya ini adalah pangkalan percobaan dari makhluk lain. Lanjut, teks itu juga memberitahu bahwa inilah pertama kalinya saluran elit terbuka dalam 5.000 tahun terakhir.
Lo Feng tidak tahu akan ada saluran elit. Lo Feng sama sekali tidak tahu akan ada saluran elit di peradaban kuno nomor 9. Dia penasaran mengapa hal itu bisa muncul, padahal sudah dikatakan saluran di tempat ini hanya ada tipe A atau B saja. Dia juga masih bingung mengapa lebar otaknya juga bisa disebutkan. Sepertinya sebuah rahasia akan segera terungkap. Apalagi saluran elit dibuka untuk pertama kalinya sejak 5.000 tahun yang lalu. Dia pun penasaran sebenarnya apa yang berada di dalam sana. Di sini Lo Feng diminta untuk segera memasuki saluran elit. Saat itu juga sebuah cahaya pun muncul untuk memandunya. Ketika Lo Feng mulai menjelajahi tempat ini, dia pun kebingungan dengan banyak sekali jalan di tempat itu. Ketika dia terus melanjutkan perjalanan, terlihat sebuah cairan hitam mulai keluar secara pelan-lahan. Hal itu sama sekali tidak disadari oleh Lo Feng karena dia itu masih sibuk untuk mencari jalannya. Karena setelah dia melewati 9 saluran, dia malah kembali menemui 9 saluran lagi. Di tengah kebingungannya, dia pun mulai merasakan sesuatu. Lo Feng sempat tidak mempedulikannya karena menganggap itu hanyalah cairan biasa. Hingga sesosok misterius pun muncul dari cairan tersebut, barulah ia terkejut. Mereka itu muncul dengan jumlah yang lumayan banyak. Lo Feng berusaha untuk mengetahui jumlah mereka, yang ternyata ada 9 orang misterius yang ingin menyerang dirinya dengan pergerakan yang cukup cepat. Karena jumlah mereka lumayan banyak, jadi Lo Feng merasa kedatangan orang-orang ini ingin menghabisi dirinya. Lo Feng berusaha untuk mencari tahu seberapa banyak orang yang sedang mendekati dirinya. Dia lumayan terkejut karena ada 9 orang yang mengepung dirinya dari depan dan belakang. Terlebih lagi, mereka mendekat dengan sangat cepat. Menyadari kondisinya tidak diuntungkan, Lo Feng mencoba untuk menghindari pengepungan mereka. Tentu, dia juga melancarkan beberapa serangan untuk menghabisi orang-orang itu. Nah, dalam pertarungan ini, Lo Feng memang bisa menyerang mereka. Namun, serangannya itu sama sekali tidak bisa memberikan luka sedikit pun. Karena tubuh mereka berasal dari cairan hitam. Mau tidak mau, Lo Feng pun berusaha untuk menghindari pertarungan ini. Tapi, dia itu malah berhasil tertangkap. Pelan-lahan, orang-orang itu mulai memakan Lo Feng dengan cairan hitam mereka. Untung saja, Lo Feng berhasil membebaskan diri dengan teknik pedang guntur. Ia pun kembali berusaha untuk menjauh dari mereka. Namun, orang-orang itu sama sekali tidak ingin dia meninggalkan tempat ini. Bahkan dalam pelariannya, tangan Lo Feng harus retak karena tidak sanggup menahan kuatnya pukulan mereka. Meskipun terluka, Lo Feng sama sekali tidak menyerah. Dia terus berusaha untuk mencari jalan keluar agar bisa menjauh dari kejaran orang-orang ini. Dia sempat menemukan sedikit celah, tapi hal itu ternyata sudah diprediksi oleh mereka. Mereka pun bergabung untuk menghabisi Lo Feng. Untuk mengalahkan orang-orang ini, Lo Feng mengeluarkan semua kekuatan yang dirinya miliki. Bahkan, dia itu dipaksa untuk menggunakan teknik pedang guntur tahap keempat. Lo Feng berhasil menebas mereka, dan kali ini serangannya benar-benar telah menghabisi salah satu dari mereka. Tapi, ini bukan berarti Lo Feng terbebas dari serangannya, karena masih banyak musuh yang sedang mengejar dirinya. Dalam pelariannya, Lo Feng sadar bahwa orang-orang misterius ini memiliki kecepatan sekitar 800 meter per detik. Yang mana hal itu jauh mengungguli kecepatan Liao. Tidak ingin terkejar, Lo Feng kembali meningkatkan kecepatannya. Untung saja dia memiliki Heaven Parbit Shuttle yang memiliki kecepatan mencapai 1.300 km per detik. Dan meskipun tangan kirinya harus terluka, namun dia masih bisa mengendalikannya. Beruntungnya, saluran ini layaknya sebuah labirin. Jadi orang-orang itu akan sangat kesulitan untuk menemukan keberadaannya. Bahkan mungkin saja mereka sudah tertinggal cukup jauh di belakang Lo Feng. Benar saja orang-orang itu berhenti melakukan pengejaran, karena mereka tidak tahu jalur mana yang telah Lo Feng ambil. Nah, mereka pun kembali ke bentuk semulanya, yakni adalah cairan hitam. Kembali ke Lo Feng, dia yang terus menjauh malah kebingungan karena dia harus bertemu dengan 9 saluran lagi. Dia pun penasaran sebenarnya di mana letak ujung dari saluran itu. Bahkan dia sama sekali tidak mendapatkan petunjuk apapun. Di tengah kebingungannya, sesuatu pun muncul. Laser ini membentuk sebuah kubus untuk mengurung Lo Feng.
Deng panik mencoba untuk keluar, namun saat itu juga dia mulai masuk ke dalam dunia cermin. Hal ini pun semakin membuat Lo Feng penasaran sebenarnya apa yang telah dia alami ini. Beberapa saat kemudian, kubus itu muncul lagi dan kembali mengorong Lo Feng. Dia yang penasaran mencoba untuk menyentuhnya. Pada saat itu juga, retakan pun terjadi dan dia langsung terjun bebas layaknya jatuh ke luar angkasa. Dia juga sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatan mentalnya. Dan ketika itu juga, adrenalinnya meningkat dengan sangat cepat. Setelah melalui itu semua, Lo Feng dibawa ke sebuah tempat yang sama sekali tidak dia ketahui. Kemungkinan inilah ruangan terakhir yang harus Lo Feng selesaikan dari saluran elit. Merasa dirinya sedang dikurung, Lo Feng berusaha untuk menghancurkan kaca pembatas. Sayangnya, hal itu sama sekali tidak berhasil. Bahkan, dia kebingungan bagaimana bisa kekuatan hantaman yang mencapai lebih dari 3 juta kilogram sama sekali tidak membuat retak kaca di sana. Bahkan, tidak ada sedikit pun goresan. Dia pun penasaran sebenarnya ruangan ini terbuat dari bahan apa. Nah, saat juga, Lo Feng diberitahu bahwa mulai sekarang misi penilaian kematian telah resmi dimulai. Tulisan kuno pun muncul di ruangan ini. Dia kembali diberitahu bahwa ruangan ini adalah dinding ruangan rahasia, tepatnya adalah dasar-dasar rahasia Master Mental tipe 312. Tepat ini secara langsung ditulis oleh Master Pengukir. Lo Feng akan diberikan kesempatan untuk memecahkan ruangan rahasia ini, yang mana setiap isinya berisikan teknik-teknik dari Master Mental. Jadi hal itu tentu akan sangat bagus untuk Lo Feng pelajari. Saat itu juga tulisan kuno yang berada di sana terlebih dahulu mulai diterjemahkan. Lo Feng tahu inilah yang dimaksud dengan dasar-dasar tipe 312. Namun dia masih penasaran sebenarnya apa itu Master Pengukur. Setelah semuanya disalin, Lo Feng kembali mendapatkan pemberitahuan, yakni jika dia ingin menyelesaikan misi itu, maka Lo Feng harus memecahkan ruangan rahasia dalam 3 tahun. Selama 3 tahun itu, Lo Feng akan selalu diberikan sumber daya untuk bertahan hidup. Namun jika dia gagal memecahkan ini dalam waktu yang sudah ditentukan, maka Lo Feng akan dianggap gagal. Dan jika gagal, kematianlah yang akan menyambut kedatangannya. Tentu hal ini membuat Lo Feng terkejut, apalagi waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan misi ini adalah 3 tahun. Terlebih lagi, jika dia tidak keluar dalam waktu 3 bulan, maka pihak akademi akan menganggap dirinya mati dalam reruntuhan ini. Lo Feng tidak bisa membayangkan apa yang terjadi kepada teman-temannya jika dirinya harus terjebak dalam waktu yang lama. Dia yakin keluarganya dan juga Susin pasti akan mengira dirinya sudah mati. Jika dia tidak ada di rumah selama 3 tahun itu, maka Liao dan Vinina pasti akan berbuat hal yang buruk kepada keluarganya. Tidak ingin membuang banyak waktu, Lo Feng berencana untuk memecahkan ruangan rahasia ini dalam 3 bulan saja. Tapi kemungkinan hal ini tidak akan semudah yang Lo Feng kira. Sino berpindah keluar. Ketika orang-orang sedang sibuk, pada saat juga salah satu dari praktisi yang menjalani ujian peradaban kuno berhasil keluar. Dan dialah yang menjadi orang pertama yang berhasil lulus dalam ujian ini. Bahkan dia hanya membutuhkan waktu 3 hari saja. Sedangkan untuk Lo Feng, dia itu masih terus berusaha untuk memecahkan ruangan rahasia. Lo Feng memberikan pujian dari dasar-dasar tipe 312. Karena dalam kurun waktu 5 hari saja, dia sudah mampu melakukan penerobosan. Dan bahkan menambahkan jumlah pedang yang bisa dia kendalikan. Tentu hal ini jauh berbeda ketika dirinya mempelajari catatan Dewa Surgawi selama lebih dari 1 bulan. Dia penasaran dengan kecepatan seperti ini, maka seberapa jauh kultivasinya bisa berkembang dalam 3 bulan nanti. Hari demi hari mulai berlalu, dan perlahan-lahan Lo Feng mencoba untuk menghancurkan ruangan rahasia ini. Nah, dalam beberapa hari ini juga, banyak praktisi yang gagal dalam menyelesaikan ujian peradaban kuno nomor 9. Bahkan di sini Lo Feng juga masih kesulitan untuk bisa menghancurkan ruangan rahasia. Hingga pada akhirnya, tinggal 1 jam lagi menuju ke 3 bulan. Dalam jangka waktu itu, Lo Feng telah berhasil menambahkan jumlah pedang yang bisa dia kendalikan. Yang mana kini, dia sudah mampu menguasai 10 pedang. Dia kembali berusaha untuk memecahkan ruangan rahasia. Sayang sekali hal itu gagal dan 3 bulan pun sudah berlalu. Vladimir tidak menduga akan ada 4 dewa perang yang tidak berhasil keluar. Namun satu juga seorang praktisi berhasil keluar yang mana itu adalah Tabayan. Dia menjadi orang terakhir yang berhasil menyelesaikan ujian ini. Tabayan sangat terkejut karena Lo Feng masih belum keluar. Lo Feng. Xianlong berpindah ke markas utama Gixian.
Di sana, Yuro datang untuk menanyakan tindakan apa yang diambil oleh pemimpinnya. Hong sungguh tidak menyangka akan ada 3 orang yang tidak berhasil keluar dari peradaban kuno nomor 9. Dia meminta untuk memberitahu pihak keluarga bahwa para praktisi ini telah mati. Namun untuk Lo Feng, dia ini ingin menunda hal ini dulu karena Hong masih belum bisa mengkonfirmasi kematiannya. Yuro merasa Lo Feng sudah mati karena bagaimanapun sudah 3 bulan berlalu. Dan itu juga adalah batas waktu Dewa Perang dalam menerima penilaian. Apalagi selama ini tidak ada yang bisa selamat lebih dari 3 bulan. Namun Hong masih tidak ingin mengakui kematian Lo Feng, apalagi dia sudah sangat dekat dengannya. Dia sama sekali tidak percaya Lo Feng akan mati dalam peradaban kuno nomor 9, yang mana tempat itu tidak terlalu berbahaya. Kembali ke Lo Feng, dalam beberapa bulan ini, dia masih belum bisa menghancurkan ruangan rahasia. Tidak ingin menyerah, Lo Feng terus berusaha untuk menghancurkannya. Bahkan dia itu memaksa habis kekuatan mentalnya. Sayang sekali, seberapa keras pun Lo Feng berusaha, hal itu sama sekali tidak berhasil. Ibunya pun merasakan sesuatu yang buruk telah terjadi kepada anaknya. Xin Lan memberitahukan kegelisahannya ini kepada suaminya. Karena bagaimanapun, dalam 3 bulan ini, Lo Feng sama sekali tidak menghubungi mereka. Hong Gu menenangkannya karena dia yakin Lo Feng itu baik-baik saja. Dan kemungkinan dia sedang menghabisi para monster. Saat itu juga, mereka kedatangan tamu, yang mana itu ada Presiden Zhao dan Direktur Yuk. Mereka berdua datang dengan ekspresi sedih. Tidak ingin banyak bicara, Zhao memberitahu bahwa tujuan mereka datang kemari ingin memberikan 2 pesan. Dalam prosedur pencarian ala bela diri, maka mereka memperkirakan saat ini Lo Feng telah mati. Tentu mendengar kabar ini membuat kedua orang tuanya sangat terkejut. Bahkan Xing Lin sempat pingsan akibat shock. Dia masih tidak mempercaya hal ini dan sangat yakin anaknya baik-baik saja. Zhao menenangkannya karena bagaimanapun ini masih kemungkinan saja. Jadi kemungkinan lainnya juga ada yang mana Lo Feng itu pasti masih hidup. Kedua orang tuanya berharap Lo Feng itu bisa baik-baik saja. Lahua yang melihat kedatangan mereka menyadari bahwa telah terjadi sesuatu kepada kakaknya. Di sisi lain, Susin yang sedang bekerja mendapatkan panggilan. Yang mana dia itu diberitahu bahwa kemungkinan Lo Feng telah mati. Tentu saja sebagai seseorang yang sangat mencintai Lo Feng, dia itu sangat shock mendengar kabar itu. Bahkan tanpa pikir panjang, dia pun segera pergi menuju rumah Lo Feng. Terlihat jelas Susin ini masih tidak percaya dengan kabar yang baru saja dia dengar. Beberapa saat kemudian, dia pun sampai di rumah Lo Feng. Xin Lan sangat terkejut dengan kedatangannya. Tujuan Susin kemari untuk memastikan berita tentang Lo Feng. Mendengar semua penjelasan Xin Lin membuat dia sangat sedih, bahkan Susin tidak bisa menahan semua air matanya. Xin Lin berusaha untuk menenangkan Susin karena bagaimanapun Ola bela diri belum mengkonfirmasi kematiannya. Jadi masih ada secara harapan Lo Feng itu masih hidup. Karena itulah keluarganya masih sangat menunggu kepulangan Lo Feng. Namun hari demi hari terus berlalu dan musim ke musim terus berganti. Tapi selama itu tidak ada satupun kabar tentang Lo Feng masih hidup. Keluarganya yang sangat merindukan kehadiran Lo Feng sama sekali tidak nafsu untuk makan. Meskipun sudah tahun berlalu, keluarganya masih percaya Lo Feng akan kembali. Tidak hanya mereka saja, Susin juga sangat percaya kekasihnya itu akan kembali. Sino berpindah kepada Lo Feng. Ketika dia sedang bercukur, kita bisa melihat raut wajahnya yang seakan-akan dia ini sudah lelah terus dikurung di tempat ini. Ia pun kembali mendekati lapisan dinding untuk kembali menghancurkannya. Namun sayang sekali, kekuatannya masih saja belum cukup. Padahal saat ini, Lo Feng sudah berhasil mengendalikan 14 pisau terbang. Yang mana hal itu mampu menyebabkan hingga lebih dari 7 juta kilogram kerusakan. Dan seharusnya kekuatannya saat ini sudah mampu membuat keberadaan di luar Dewa Perang ketakutan. Tapi entah bagaimana kekuatannya ini masih belum cukup untuk bisa menghancurkan ruangan rahasia. Perlahan-lahan Lo Feng merasa Susin dan keluarganya mulai menjauh dari hidupnya. Merasa telah kehilangan orang-orang yang dirinya sayangi, Lo Feng merasa sangat frustasi. Bahkan Denny tidak merasakan sakit lagi terhadap tangannya. Rasa frustasi Lo Feng saat wajar karena dia sudah dikurung di tempat ini selama 1 tahun penuh dan hanya tinggal sendirian saja. Apalagi setiap tindakan yang dia lakukan selama ini tidak membuahkan hasil apapun. Dia menjadi sangat kesal karena seberapa keras pun dirinya mencoba untuk menghancurkan ruangan ini, hasilnya sama saja.
dan juga sepenasaran sebenarnya seberapa banyak usaha yang harus dirinya lakukan untuk bisa keluar dari tempat ini. Di sisi lain, para tetua dari aula bela diri Jixian sedang berkumpul untuk membahas tindakan apa yang akan pemimpin mereka ambil terhadap tragedi Lo Feng. Karena bagaimanapun, ini sudah 1 tahun sejak menghilangnya Lo Feng. Meskipun hal ini sangat berat baginya, namun Hong harus segera mengambil keputusan untuk mengumumkan bahwa Lo Feng telah dipastikan mati dalam peradaban kuno nomor 9. Dia meminta untuk memindahkan semua harta warisan Lo Feng kepada keluarganya, sedangkan jet terbangnya akan tetap berada di sini. Para tetua paham dan mereka masih tidak menduga praktisi berbakat seperti Lo Feng harus mati dalam peradaban kuno. Dan sedihnya lagi, mereka tidak bisa mengadakan upacara peringatan untuknya. Kematian Lo Feng ini akan menjadi sebuah rahasia selayaknya reruntuhan peradaban kuno nomor 9. Vladimir meminta ketuanya untuk membahas inspektur baru di kota pangkalan Jiangnan. Karena sudah 1 tahun, kota itu tidak memiliki inspektur. Setelah rapat ini selesai, berita pun muncul mengenai pengumuman dari aula bela diri Jixian bahwa Lo Feng telah gugur dalam misinya. Dan dia itu meninggal dalam umur 20 tahun. Tentu saja hal ini membuat teman-temannya sangat terkejut. Mereka yang sangat sedih masih tidak menduga hal ini benar-benar terjadi. Di sisi lain, Wei Wen yang baru saja lulus dari ujian praktisi sangat sedih setelah mengetahui kematian Lo Feng. Dia tidak menyangka temannya itu akan meninggalkan dirinya secepat ini. Keluarga Lo Feng yang masih berharap Lo Feng bisa kembali harus kehilangan harapan ketika mendengar kabar ini. Mereka semua bahkan tidak nafsu untuk makan. Di penjara, Hobe tidak bisa menahan kesenangannya setelah mendengar kabar kematian Lo Feng. Dia sangat bahagia karena akhirnya Lo Feng itu mati juga. Sedangkan di kamp pelatihan elit, Joru tidak bisa menahan air matanya. Apalagi Lo Feng sudah berjanji akan menunggu mereka di istana Deo Perang. Namun hal itu sudah tidak bisa terjadi lagi. Candice juga tidak menduga Lo Feng akan mati secepat ini. Nah, William yang kembali menjadikan Lo Feng sama sekali tidak dipedulikan oleh Candice. Karena dia agak kesal, Lo Feng itu pergi terlebih dahulu sebelum dirinya mendapatkan kesempatan untuk mengalahkannya. Setelah dari sana, kita dibawa ke tempat Susin, yang mana Sugang sedang mencari keberadaan dari adiknya. Untung saja, bahwanya itu berhasil menemukan Susin yang telah meninggalkan pangkalan Jiangnan. Namun kakeknya itu meminta untuk ngawasi saja dan tidak perlu membawanya kembali. Dan dia berharap mereka itu tidak mengganggunya. Ketika semua orang sedang sedih, Liao dan Pinina saat senang mengetahui Lo Feng telah mati. Bahkan mereka itu sangatlah bahagia. Namun Liao agak kesal karena bukan dia yang menghabisinya. Pinina menenangkan suaminya karena bagaimanapun Lo Feng itu memiliki keluarga. Jadi mereka akan membalas kematian anak mereka kepada keluarga Lo Feng. Liao setuju apalagi saat ini Lo Feng telah mati. Jadi dia tidak akan bisa lagi menggunakan statusnya untuk melindungi keluarganya. Tapi Liao tidak ingin langsung menghabisi mereka begitu saja. Yang mana dia itu berencana untuk membuat keluarga Lo Feng menderita. Kembali ke Lo Feng, dia yang sudah frustasi mulai mengalami delusi parah. Bahkan kini dia sama sekali tidak bisa membedakan mana yang asli dan yang mana palsu. Dia terus melihat keanehan yang sedang terjadi kepadanya. Dan seakan-akan dia itu diperlihatkan semua perubahan emosinya. Pada puncaknya, Lo Feng pun melihat patung-patung dari Susin. Nah, beberapa saat kemudian, dia pun melihat adanya pesawat kertas. Saat itu juga, Lo Feng pun kembali mengingat tentang kebersamaannya dengan Susin. Di sisi lain, Xionan memberitahu Lo Hua bahwa ibunya telah dipukuli. Tentu saja, hal ini membuat dia sangat terkejut, apalagi mereka tidak mengenali pelakunya. Xionan juga bingung mengapa orang itu terus menyerang mereka. Lo Hua sadar bahwa orang-orang itu sengaja mencari masalah. Dia pun merasa adanya sebuah kejanggalan di kejadian ini. Karena dia tahu betul bahwa keluarganya dan para tetangga selalu rukun. Namun setelah berita kematian kakaknya diumumkan, keluarganya langsung mendapatkan masalah. Akhirnya Lo Feng pun tahu ini semua pasti adalah ulah Liao. Untung saja Lo Hua tidak termakan oleh marah dan segera membuat sebuah rencana.
Dia menghubungi seseorang untuk meminta bantuan, dan dia itu juga mengeluarkan tanaman gagak hitam. Tanto. Sudah, ada sesuatu yang ingin saya minta. Di sisi lain, Liao diberitahu bahwa Hua telah menjadi pemegang saham terbesar ke-8 di Bank Wan. Tentu hal ini membuat Liao sangat terkejut karena sebagian besar pemegang saham di bank itu adalah pejabat negeri atau anggota yang sangat penting. Jadi tidak mungkin bocah polos seperti Liao Hua memiliki miliaran aset. Bahkan jikapun dia memiliki uang segitu, dia masih belum bisa menjadi pemegang saham terbesar. Bawahannya juga tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Namun saat ini, berita itu memang benar. Bahkan sekarang ini, dia dan keluarganya sudah berada di bawah pelindungan utama Departemen Khusus Negara Hanxia. Dengan penjagaan ketat, mereka tidak akan bisa lagi mengganggu keluarga Lo Feng. Liao sangat kesal dan meminta bawahannya untuk segera pergi. Pinina menyarankan untuk tidak memandang remeh Lo Hua. Liao setuju dengan pendapat istrinya. Ia tidak menduga dirinya ini tidak akan bisa mengalahkan Lo Hua. Liao pun menjadi semakin benci dengan keluarga Lo Feng. Kembali ke Lo Feng, dia yang telah mengingat kebersamaannya dengan Susin mulai kembali tenang. Perlahan-lahan, dia pun mulai bermeditasi untuk menenangkan pikirannya. Hal itu dia lakukan supaya bisa menemukan cara menghancurkan ruangan rahasia ini. Beberapa saat kemudian, Lo Feng akhirnya bisa mengendalikan ke-16 pedang terbangnya. Lo Feng sudah menemukan jawaban dari ruangan rahasia, akhirnya dia bisa juga menyelesaikan misi penilaian kematian. Dan untuk menyelesaikan itu semua, Lo Feng membutuhkan waktu 1 tahun 3 bulan. Setelah semua itu, Lo Feng pun kembali dibawa berpindah. Dia diberitahu bahwa misi penilaian kematian telah berhasil dia selesaikan. Pada saat itu juga, sebuah cahaya pun muncul dan membentuk wujud seorang manusia. Dia memberikan selamat atas kelulusan Lo Feng. Hal ini tentu saja membuat Lo Feng terkejut karena dia tidak tahu siapa orang di hadapannya ini. Sinau berpindah keluar peradaban kuno nomor 9. Di saat semua orang sedang mengawasi situasi reruntuhan, pada saat itu juga sesuatu pun terjadi. Yang mana alarm di sana memberitahu bahwa saluran terbuka secara terpaksa. Hal ini tentunya membuat semua orang panik. Mereka pun segera melakukan pemeriksaan untuk mencari tahu keanehan apa yang sedang terjadi. Vladimir memimpin para pasukan untuk mencegah hal buruk yang keluar dari pintu masuk peradaban kuno nomor 9. Beberapa saat kemudian, pintu itu terbuka yang ternyata itu adalah kepulangan Lo Feng. Vladimir segera menarik pasukannya dan dia itu masih tidak percaya dengan apa yang dirinya lihat. Di sebelah lain, para Super Singward God datang untuk menemui Hong. Alasan mereka datang kemari karena ingin memberitahu bahwa Lo Feng telah keluar. Kembali ke Lo Feng, dia yang sudah selesai mandi langsung menghubungi ayahnya. Namun, panggilannya lumayan lama diangkat karena ternyata ayahnya itu sedang berada dalam kondisi sakit. Mendapatkan panggilan dari anaknya tentu saja membuat Lu Hong terkejut sekaligus senang karena Lo Feng ini benar-benar masih hidup. Ia merasa sangat bersyukur karena Lo Feng baik-baik saja. Di sini Lo Feng meminta maaf karena dia itu terjebak dalam sebuah tempat dan tidak bisa keluar secepat mungkin. Lo Feng berjanji dirinya akan segera pulang dalam beberapa jam lagi. Lo Hong yang terlalu senang tidak bisa menahan penyakitnya. Namun dia sama sekali tidak ingin memberitahukan kondisinya kepada Lo Feng. Bahkan dia itu berbohong mengenai kondisinya saat ini. Karena dia itu tidak ingin anaknya khawatir kepada mereka. Beberapa saat kemudian, Lo Hua pun masuk untuk memberitahu mengenai pengobatan ayahnya. Lo Hong yang memberitahu Lo Feng masih hidup tentu saja membuat Lo Hua sangat terkejut. Di sebelah lain, terlihat Susin ini masih sulit untuk menerima kematian Lo Feng. Bahkan dalam tidurnya, dia bermimpi tentang kebersamaan mereka. Nah, ketika Susin terbangun, tidak begitu lama dia mendapatkan panggilan dari Lo Feng.
Sontak saja, hal ini membuat Susin terharu karena kekasihnya itu masih hidup. Sino berpindah kepada Liao. Dia sedang kesal karena misi mereka untuk menghancurkan keluarga Lo Feng telah gagal. Itu semua bisa terjadi karena Lo Hua sangat pintar dalam menjalankan bisnisnya. Ketika Liao sedang marah-marahnya, saat itu juga Pinina datang untuk memberitahu bahwa Lo Feng telah kembali dan keluar dari peradaban kuno nomor 9. Sontak saja, hal itu membuat Liao terkejut sekaligus ketakutan. Kembali ke Lo Feng, dia ingin segera menemui keluarganya, langsung saja meminta Number One untuk menjemput dirinya. Bertepatan saat itu juga, jet tempur milik Kong ikut datang menemui Lo Feng. Yang mana tujuannya datang kemari tentu ingin melihat kondisinya. Hong sangat senang Lo Feng berhasil selamat dari ujian peradaban kuno nomor 9. Hong membawa dirinya untuk menanyakan mengapa Lo Feng ini cukup lama berada di peradaban kuno. Padahal seharusnya jam penerjemah itu akan sangat membantunya dalam mempercepat jalannya ujian. Hong sempat berpikir bahwa Lo Feng menemukan misteri dari peradaban kuno nomor 9. Karena Hong dan aula berdiri Xian sangat baik kepadanya, jadi Lo Feng akan memberitahu segalanya. Namun untuk misteri bintang meteoroid tidak akan dirinya jelaskan. Jadi Lo Feng hanya memberitahu bahwa dia telah memicu misi kematian khusus. Dan tentu saja hadiah yang dirinya dapatkan dari misi ini sangat berbeda dengan dewa perang lainnya. Yang mana Lo Feng tidak hanya mendapatkan armor dewa hitam saja, melainkan juga mendapatkan satu metode latihan master mental. Hong tidak tertarik dengan hal itu, apalagi dia bukanlah master mental. Jadi metode ini sama sekali tidak berguna untuknya. Nah ternyata dalam metode itu juga memiliki kumpulan buku rahasia Heaven Parbit. Namun tetap saja itu tidak akan membuat Hong tertarik. Di sebelah lain, manusia kristal ini memuji Lo Feng karena tidak mengatakan apapun mengenai rahasia peradaban ini. Nah dia ini mengeluh kepada tuannya karena dalam 50.000 tahun ini dia sama sekali belum bisa menghubungi tuannya. Kembali ke Lo Feng, dia memberikan armor dewa hitam yang baru saja dia dapatkan di peradaban kuno nomor 9. Hong meminta Lo Feng untuk segera kembali menemui keluarganya. Lo Feng yang kini sendirian mulai memberitahu kita semua bahwa dia itu telah membuat janji dengan manusia kristal. Jadi karena itulah dia tidak bisa memberitahukan apapun kepada Hong. Kita pun dibawa ke satu hari sebelumnya, yang mana manusia kristal itu menghapus segala informasi dari jam tangan Lo Feng. Alasan dia melakukan itu semua karena ingin mencegah kebocoran rahasia tentang ujian yang dia jalani. Dia juga berharap Lo Feng bisa merahasiakan semua yang dia lihat dalam tempat ini. Manusia kristal itu pun mulai memberitahu bahwa dirinya adalah otak intelektual pengendali dari peradaban kuno nomor 9. Segala hal yang berada dalam peradaban umat manusia ini ternyata sudah berada dalam pengawasannya. Dan untuk memudahkan komunikasinya, Danny mengambil bentuk manusia dan berbicara dengan bahasa yang bisa Lo Feng pahami. Lo Feng ingat betul bahwa pemimpin Hong pernah mengatakan untuk bisa menjalankan istana dewa perang, dia itu juga menggunakan otak intelektual. Namun jika dibandingkan dengan manusia kristal, hal itu sama sekali tidak bisa diukur. Bahkan saking pintarnya manusia kristal ini dapat membuat dia bisa merasakan emosi manusia pada tubuhnya. Dia memberitahu Lo Feng bahwa saat ini teknologi manusia masih berada dalam tahap awal. Dia bahkan dengan mudah mengulirkan informasi untuk para manusia. Tidak hanya itu saja, sebelum Lo Feng memulai ujian kematian, Danny sudah tahu segalanya tentang hidup Lo Feng. Dan dia jugalah yang selalu membimbing Lo Feng dalam misi ini. Manusia kristal itu memberitahu bahwa Lo Feng adalah manusia pertama dalam 50.000 tahun yang bisa memulai misi ujian kematian. Dan sekaligus orang pertama yang berhasil melewatinya. Karena Lo Feng sudah lulus, dia akan memberikannya gelar sebagai bintang meteoroid dan juga akan memberikannya sebuah hadiah. Lo Feng yang masih penasaran dengan bintang meteoroid dijelaskan oleh manusia kristal. Yang mana itu adalah sebuah tempat misterius yang berada di alam semesta. Bintang meteoroid inilah yang membangun peradaban kuno. Tempat itu juga telah lama mengamati bumi untuk menyaring para elit ke dalam bintang meteoroid. Namun sayang sekali, dalam 50.000 tahun ini dirinya tidak bisa menghubungi tempat itu. Yang sepertinya bintang meteoroid tidak mengenali dirinya. Atau yang paling parah, tempat itu sudah tidak ada lagi. Atau kata lainnya adalah musnah. Meskipun begitu, dia ini tetap akan memberikan Lo Feng hadiah atas selesainya misi yang dia jalani. Hadiah pertama ada armor dewa hitam. Kedua ada perangkap pendukung bernama Brain Light. Hadiah ketiga adalah metode serangan dari Heaven Parbit. Yang mana ini sangat berfokus kepada master pengendali.
atau sering disebut sebagai master mental tipe pengendali. Loving sadar bahwa kultivasi telah lama terbentuk di alam semesta. Metode yang dirinya berikan ini sangat cocok untuk Loving yang adalah master mental. Ia juga memberitahu bahwa Loving belum sepenuhnya bisa mengendalikan Heaven Parbit Shuttle, karena ini tidak hanya digunakan sebagai pisau terbang saja, melainkan bisa berubah bentuk menjadi berbagai senjata. Jadi, jika Loving hanya menggunakannya sebagai pisau terbang, itu hanya akan mempermalukan Heaven Parbit Shuttle saja. Nah, karena itulah Heaven Parbit Shuttle ini dijual sangat mahal karena senjata itu sangatlah istimewa. Apalagi Loving baru saja mendapatkan bukunya. Hadiah terakhir yang Loving terima adalah sebuah token untuk memasuki bintang meteoroid. Ketika Loving melihatnya, pada saat juga dia pun melihat secara langsung bagaimana bentuk dari tempat itu. Sebagai anggota pertama dalam 50 ribu tahun, Danny tidak terlalu banyak menuntut apapun kepada Loving. Namun dia hanya berharap Loving bisa melampaui semua orang kuat di bumi dan melangkah ke alam semesta untuk membangkitkan kembali kemuliaan bintang meteoroid. Loving berjanji akan memenuhi harapannya. Ketika Loving menggunakan brain light, dia pun melihat scan 3D dari dirinya. Dan informasi Loving berada di tingkat 9. Manusia kristal memberitahu bahwa di alam semesta juga memiliki pembagian kekuatan. Yang mana di sana tingkat murid dibagi menjadi 9. Tingkat 1 setara dengan pejuang junior, tingkat 9 setara dengan dewa perang tingkat tinggi. Namun itu semua masih berada dalam kategori murid, karena di atas level murid adalah level star traveler. Jika mencapai ke tahap itu, maka tidak akan memerlukan kebutuhan alam semesta lagi. Star traveler juga dibagi menjadi 9 tingkatan. Apa yang mereka sering sebut sebagai surprising war god adalah star traveler tingkat 1 hingga 2. Tentu hal ini membuat Loving terkejut. Apalagi setelah dia mengetahui pemimpin Hong dan Lei Shan masih berada di level star traveler tingkat ke-6 dan juga ke-7. Meskipun Lei Shan lebih tinggi, namun dari segi kekuatan Hong masih lebih unggul. Karena ada beberapa faktor yang menentukan hasil pertarungan mereka. Tidaknya itu saja, Hong ini bisa membentuk domainnya sendiri. Yang mana ini sungguh luar biasa karena tidak ada yang bisa memahami domain di level star traveler. Loving sempat patah semangat hingga manusia kristal ini memberikannya semangat. Karena Loving telah lebih dari 1 tahun berada dalam pelatihan ini, maka dia itu juga akan segera masuk ke dalam level star traveler. Danny juga telah meninggalkan kunci terobosan di Brain Light. Jadi dia berharap Loving bisa belajar dan melatih buku Heaven Parbit. Jika Loving bisa melakukan itu semua, dia yakin Loving akan mencapai level tertinggi dari Star Traveler. Yang ternyata masih ada tingkat lanjutannya, yakni adalah Star. Yang mana itu juga dibagi menjadi 9 tingkatan. Lalu ada juga Universe. Dan jika Loving bisa mencapai itu, maka dia memasuki jajaran pejuang alam semesta. Manusia kristal ini meminta Loving untuk terus berjuang. Karena dia yakin Loving bisa mencapai level Star. Dan jika Loving bertemu dengan seorang guru yang hebat, dia sangat yakin Loving bisa mencapai level universe. Loving tahu betul manusia kristal ini ingin memompa semangatnya. Dia menyerahkan bumi kepada Loving karena bagaimanapun ini adalah tanah kelahirannya. Jadi, jika ada keberadaan kuat di luar alam semesta ini, maka Loving lah yang akan melindungi bumi. Dia juga berharap Loving bisa tetap merahasiakan bintang meteoroid. Sebelum episode ini selesai, kita akan diperlihat preview arc baru dari Sword Star season kedua, yang mana arc selanjutnya akan sangat menegangkan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada Rabu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.